semua warga UM sekalian, ya. Seperti mana kita sedia maklum, seperti mana yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, bahawa Kerajaan Malaysia telah pun mengambil keputusan untuk melanjutkan lagi PKP ataupun MCO kepada 28 bulan April. Jadi sejurus dengan itu juga, semua pelajar-pelajar universiti awam yang berada di kampus tidak dibenarkan pulang, sehinggalah KPT dan juga KKM mengambil keputusan sebaliknya. Jadi untuk masa itu, saya menyarankan semua warga kampus, termasuk pelajar-pelajar, ibu bapa yang berada di rumah, yang saya yakin rindu kepada anak masing-masing, bersabarlah sebentar. Dan saya yakin keputusan yang diambil kerajaan adalah untuk kepentingan semua orang, untuk memastikan bahawa wabak ini dapat kita bendung secepat mungkin, dan insya Allah kita akan dapat kembali hidup seperti normal setelah semua ini berlalu. Jadi saya minta sangat-sangat ibu bapa, pelajar sekalian, warga kampus, bersabar sebentar sehinggalah keputusan kerajaan itu membenarkan kita pulang ke rumah masing-masing. Dalam waktu yang sama juga, seperti mana kita telah buat pengumuman minggu lepas, kita akan memulakan online learning kita itu berkat kuasa pada 27 di bulan April. Jadi kita masih ada masa lebih kurang dalam 2 minggu daripada sekarang untuk membuat persediaan, dan saya yakin semua tenaga akademik dan pelajar telah pun bersedia dan akan memulakan kuliah tanpa ada masalah. Kalaupun ada masalah-masalah kecil, saya yakin tenaga pakar yang ada di universiti, UMIT, pakar-pakar daripada UTRC, pakar-pakar komputer yang ada, yang akan membantu semua pelajar-pelajar dan warga kampus untuk bekerja secara online seperti mana arahan kerajaan. Bagi pelajar-pelajar yang mengalami kesukaran, ya, untuk mencapai internet, kita ada beberapa kaedah yang akan diumumkan sebentar lagi oleh Timbalan Naik Chancellor. Begitu juga dengan kaedah penggradean dan sebagainya pun akan diumumkan secara rasmi oleh Yang Bahagia Timbalan Naik Chancellor sebentar saja lagi. Jadi sekali lagi saya minta semua orang tolong beri kerjasama, dan saya yakin keputusan dan juga langkah-langkah kita ini sangatlah bertepatan untuk sama-sama kita bergerak ke depan menuju ke era yang kita tidak pernah pun lalui sebelum ini, ya, satu keadaan di mana abnormal, ya, agak abnormal seperti yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri, dan ke depan kita juga mungkin tidak akan kembali seperti normal seperti dulu lagi. Oleh bagaimanapun, life goes on. Jadi sebab itu saya mewakili universiti mengharapkan rakan-rakan semua, anak-anak, pelajar-pelajar dan juga bapa, tolonglah beri sokongan padu kepada universiti. Kalau ada masalah, sila hubungi kami dan kami akan pastikan semua masalah yang dihadapi ataupun bakal hadapi akan dapat kita tantangi dengan lebih cepat, dan semoga rancangan kita tidak akan mengundang banyak masalah kepada semua pihak.